calon suamiku, yang saat ini masih menjadi rahasia terbesarnya, yang kelak akan meminangku, dan yang suatu saat nanti akan menjadi imamku. Ketahuilah, aku setia menantimu, menantikan semua yang ada pada dirimu. Bagaimanakah denganmu? Apakah kau sudah mulai melangkah untuk menjemputku? Calon imamku, saat ini mungkin aku adalah orang asing bagimu. Saat ini mungkin aku bukanlah siapa-siapa bagimu. Tapi jika suatu saat nanti kita telah bertemu dan bersama, maka berjanjilah kepadaku bahwa engkau akan mencintaiku dengan tulus. Kau mencintaiku karena agama yang ada padaku dan kau akan mencintaiku karena Allah yang telah memberikan rasa cinta padamu dan kau berikan untukku. Calon imamku, jangan pernah kau tinggalkan apa-apa yang menjadi kewajibanmu, sebab suatu saat kau akan mendapatkan kewajiban yang lebih berat lagi. Berjanjilah bahwa kau akan tetap terus berada pada jalan Allah. Janganlah kau sentuh apa-apa yang dilarang oleh agama kita. Jauhilah apa-apa yang diharamkan oleh agama kita. Dalam kesabaran, aku menantikan langkahmu untuk menjemputku. Aku menanti untuk menjadi bidadarimu.